subscribe channel YouTube ANGRM. Suang. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ANGRM ya. Pagi ini kita lagi berada di Terminal Grogol nih bos. Udah lama ya kita nggak ngambil pemberangkatan di Terminal Grogol nih. Apalagi untuk angkatan pagi ya, semenjak akses ke Terminal Grogol susah, semenjak halte bus Transjakartanya lagi direnovasi ya. Jadi rada susah udah ke Terminal Grogol, dan baru pagi ini kita menyempatkan lagi ke Terminal Grogol. Nah ini udah ada yang masuk nih, ada bus premium bareng sama Merdeka ya. Nah ini yang Star Kalideres nih, untuk tujuan Kawunganten ya, BP03 dengan unitnya Aquila nih. Ini tiap hari pasti mampir ya ke Terminal Grogol, dan penumpangnya pun selalu ada ya tiap hari juga, walaupun satu orang dua orang. Ini juga nih pagi ini lumayan banyak nih untuk bus premium ya dari Terminal Grogol. Pak Parmin. Ini barangnya Pak. Ini. Padahal ini hari Rebo ya, masih disebut hari weekday gitu. Tapi penumpang bus premium lumayan banyak juga ya untuk tujuan Kawunganten Sidareja nih dari Terminal Grogol sini. Ini masuk di Terminal Grogol jam 6 lewat 10 menit. Dan Star Kalideresnya ini tadi jam 6:30 ya. Nah ini dikawal sama Mas Eko nih sebagai pengurus dari agen Best Premium Grogol ya. Ini para penumpangnya. Untuk Merdekanya tertutup nih bos sama Agramas nih. Ada berapa orang nih, sekitar 10 orang lebih kali ya yang naik di Terminal Grogol untuk bus premium pagi ini. Lumayan banyak juga ya. Merdeka ini pagi ini diisi sama unitnya 15D ya. Seperti biasa tem Grogol pagi 15D ini. Dengan unitnya Ibu Ratu ya, ini julukannya Ibu Ratu nih 15D ini. Ini tadi start dari pool Rumah Sakit Royal Taruma adanya. Jadi yang dari Kalideres sendiri ada mobilnya sendiri ya. Biasanya kalau lagi sepi kan digabung dari Kalideres mampir ke Grogol. Tapi untuk pagi ini katanya ada dua ya. Jadi dari Grogol satu, dari Kalideres juga satu. Mantap nih Merdeka. Walaupun penumpang sedikit ya, tapi tetap berangkat nih. Cuma ini untuk unitnya Grogol pagi ini sepertinya udah butuh peremajaan unit ya. Nah, ini nggak seperti yang sore udah dapat unit keren nih, yang 15A itu yang Scorpion. Sedangkan ini 15D ini udah butuh peremajaan nih, atau butuh upgrade ya. Biar cocok pagi sama sore sama-sama menggunakan unit terbarunya atau unit segar ya. Ini bus. Untuk bus premium sendiri ini salah satu unit yang menggunakan body HDD ya. Bukan salah satu tapi satu-satunya mungkin ya. Soalnya untuk yang lainnya itu menggunakan unit SHD semua. Sedangkan ini unit yang BP03 Aquila ini pas rilisnya menggunakan body Jetbus 3 HDD ya. Tapi masih menggunakan sasis Sino RK260 sama ya seperti yang lain.
Nah, selain Merdeka sama Best Premium, ada juga ya untuk pengisi jalur Jawa Baratan, yaitu bis cepat Budiman ya untuk tujuan Karangpucung yang start dari Kalideres, dan juga ada Karunia Bakti untuk tujuan Singaparna Garut ya yang start dari Kalideres juga. Tapi ini baru masuk hanya Merdeka sama Best Premium saja. Nah, ini untuk penumpang Best Premium udah naik semua ya. Nah, tinggal menunggu jam pemberangkatan saja nih, dan menunggu penumpang tambahan mungkin ya, sambil mengulur waktu sedikit. Nah, ini standby di sini BP03 ya, Aquila. Ini terlihat dari luar lumayan banyak juga ya penumpang yang naik dari Kalideres maupun dari Grogol ini. Mantap banget ya. Ini untuk Best Premium nih udah mau diberangkatkan kembali ya dari agen terminal Grogol nih, dengan unit BP03 Aquila ya. Nah, yang mengisi seri B. Wis, Mas Eko nih dapat penumpang satu nih, langganan untuk ke Pangandaran. Terlihat untuk jok masih banyak yang kosong ya, hanya terisi sekitar ya kepala satu, mungkin belasan penumpang saja yang udah naik. Oke, untuk Merdeka 15D ini udah mau diberangkatkan nih dari Terminal Grogol ya, jam 6 lewat 40 menit. Kurang jam 7 kurang ya, udah mau berangkat nih untuk tujuan Pangandaran via Cipali ini ya. Nanti lintas Majalengka, Kawali, Ciamis, Banjar, dan berakhir di Pangandaran. Nah, dan ini untuk bis cepat Budiman mau udah masuk ya untuk jatah ke Karangpucung. Ini yang start Kalideres tadi ya, start Kalideres jam 7, ini masuk di Terminal Grogol jam 7:30. Keren ya, Karangpucung Kalideres lintas Grogol nih. Untuk Budiman sekarang masuk terus ya, walaupun penumpang satu orang juga tetap dijemput ke Terminal Grogol. Nah, dan dari Kalideres juga udah lumayan banyak nih untuk tujuan Tasik, Banjar, Ciamis, Karangpucung ya. Nah, ini Terminal Grogol menaikkan sekitar 5 orang penumpang nih, lumayan. Nah, dan yang bertugas unit 3E33, ini unit X Peyron ya, dulu salah satu artisnya Budiman Karangpucung. Dan sekarang Pak Imam udah gak di Budiman katanya, jadi peyronnya dicabut ya, dan aksesorisnya juga udah gak ada, udah polosan semua. Untuk Budiman gak pernah lama ya bos, mampir di Grogol hanya menaikkan penumpang saja dan langsung berangkat kembali ini, demi mengejar waktu ya. Mantap, jos. 3E33.